Halo kamera baru. Halo teman-teman. Ah! <laughs> Tanya dong anjing. Oh. Istekfarus. Bukan. Bukan <laughs> gitu. Lo orangnya positif, gua nggak suka yang nanya-nanya kesoket orang. Bukan. Apaan? Kenapa harus gitu? Oh. Kenapa? Kalau <laughs> <laughs> kan <lo> suka diving. <laughs> Ya, dia lu tahu kan, dia oh. suka sekarang tuh suka nyelam-nyelam gitu. Yang nyelam-nyelamnya gini ya. Yang <kuh> ini ping, ada ada ininya ping kan? diving. Ada... <kuh> Oi, ada... ping ping diving. ping <kuh> ping diving. Tar gua rambut dulu. Oh, yeah. Biar gampang. Ih, gila. Oh. <kuh> Us, katanya mau ngunci rambut, Bunda. Sini, Oh, gila, gila, gila. Uh, kujer be gini aja. satu aja. Iya. Panjang apa pendek? Yang emang oh. segini aja. Oh, segini aja. Nah. Sudah, ya Sip. Oh, nggak ada kan lu. Mata gak usah tete, Bro. Aduh. Gua lihat tuh tadi. Ekor-ekor eh. ekor mata us, lu, Bro, gua, tadi. Bro. Gua gua enggak tete mainet. Asal lo tahu, gua enggak tete di itu orangnya. Mau ke mana jadi? Enggak ada, gua. Enggak ada. Gua daun telinga, us masa sih enggak kemarin sempat ada cewek yang ngeliat bulu kaki gua gara-gara gue pakai celana pendek aduh bulu kakinya gemes gue bilang kayak lu kemana aja waktu gue bujang gitu Sel tapi bunda tahu ceritain tahu oh. selama selama gua insecure bertahun-tahun karena punya wajah seperti ini kenapa lu baru muncul pas di ada twitter gitu bagus tapi ngomongnya Oh, aduh. <laughs> maksud gue. Ah, langsung gacor sandal eh. si Bunda. Eh, maksud gue apa, apa, apa. bagusan ini. Oh. Gitu tadi ngelak jempol gua kan. Iya, gua gua kan gua memang setuju kalau itu. Iya. Ini baik vibe gua baru tahu ada minuman soal ini. Enggak soalnya, Entah, enggak soalnya awalnya Dikta juga dia ya kan sangat murnian banget orangnya ya. Jadi Loh, enggak menurut gua ini minuman uh, kalau biasanya eh uh, cewek-cewek yang bukan ribet maksud gue ya? Nggak, maksudnya kan rata-rata kan cewek ngikutin minuman cowok kan Yang kadang-kadang terlalu strong buat cewek gantung cowoknya Kalau lu? Kalau cowoknya lagi ngincar ceweknya Kamu minum, iya aku ikut aja deh, pasti gitu Oh iya betul-betul Iya dong yeah. Kalau Dikta yang mana tuh? yang Apakah yang cewek yang ikut apa yang lu nanya? <coughs> oh, musyawara. Musyawara. Gue orangnya musyawarah Oh musyawarah, tapi ngarahin kan? Oh enggak, enggak, enggak. gue gak suka ngarahin sih Bimbing aja lu lu nggak usah sange lu bun bro bro eh gua, gua tuh males ada dikta ke sini karena lu tau gak sih Gue udah ijab kabul <laughs> udah sebaru udah kan udah punya anak Tetep ngerasa nggak aman <laughs> bener deh N nggak usah digulung-gulung, nggak <laughs> ngga usah pose-pose lo foto-foto buat posting baju, bro. eh hey, nggak ngga, ngga usah, bro. Eh, nih asal lo tahu ya dari sebelum ini uh, tag nih dia tuh udah nyerang-nyerang gua Nggak tahu kenapa. Selamat kenapa? datang di Realita remaja ya. yang suka sama ceweknya seperti ini, yang disukai ceweknya seperti ini. Itu SMA banget nggak? SMA ya, banget ya, tahu ya, itu? Iya, yang jagain adik gue itu. Hah? lo kakak kelas yang nembak cewek kalau nggak diterima terus kalau ada misalnya lo ternyata ada 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 kelas lo hmm. dia dia namanya terus adi gini gue itu lo <laughs> najis najis anjing kok dia tahu ya jagain adi gue <laughs> jadi awal mulai gue ketemu sama Dikta tuh di Black Pond di Senayan kan. jangan sebut jadi, lama dong kan terbang biasa manggung juga di situ oh, iya, iya, iya kan cepat iya. siapa tahu makin banyak yang Hmm. Yang bisa kena pancaran filter, Yovinu noluh. Gua di situ, uh... <laughs> uh, 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 uh... cintaku tersegel. Eh, gua belum masuk di situ, <laughs> <laughs> belum. Belum, 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 belum dapat royalti gua di situ. Iya, Nah itu aku menjaga iya, itu, perasaan Lee Min Ho. Itu kan, <laughs> <laughs> tapi di situ uh, gua bangga. sih minta Yovinuna bisa bareng jalan sama Rose Brand gitu kan hmm. di album itu di lagu itu yang mana sejujurnya diriku masih tepung beras ras brand waduh nggak ya pede ya <laughs> <laughs> nah, ya finuno kan gini ya satu yang Indonesia banget satu yang fantasi cewek-cewek banget gitu ya ini bosnya ada mau ini, ini si bangsat ya, kan? nih yeah. ah, ujep nyepet <laughs> bisa zoom sini gak <laughs> nih asal lo tahu ya <laughs> jadi dikta waktu pertama kali eh <laughs> Gua tahu loh, kehidupan suami istri gua ngerti. Enggak itu bukan anjing, men. Bukan. Karena kita, karena gua mah Bunda tuh rapi khusus buat sofa doang. Jadi kalau ada peju yang tercecer di sini, langsung pakai air anget, pakai anduk set, gosok tisu basah set, tisu detol, set udah Jadi lo kasih peju lagi. Waduh. Gila gua. Lo pertama kali ke rumah gua. Eh, ke sekian ke dua kedua dua kali, kali ya? kedua kalinya ke rumah gua. Tiga kali sebenarnya. Yang kedua kali gue udah di depan situ tuh. Tapi gua belum ya nyampe gue kan? Dia belum nyampe. Iya. Yeah. dikirain maling, nih <laughs> Diintip gua inget banget diintip dari sini, sini ke situ. Enggak ada satupun telepon yang dijawab. Anjing emang orang ini emang anjing. Ya kalau ya makanya kan satu sama-sama anjing satu penangkaran. Oh. <laughs> apa apa yang lu lihat di rumah gua hari ini pas lu pipis. Oh ya kanggung mau pipis gue kira dia kaget nih, dia kaget, eh gitu, gue kira tuh karena di rumah ini kebiasaan, gak gua gak bunda, kadang-kadang berak kagak disiram, gue kira oh lu lu juga anjing, eh ya, iya kan, lu juga pernah kan tapi pernah kan tapi. iya tapi gantian lah intinya, tapi banyakan gue. Nah, gue tadi dulu liat tai di situ di WC nah, gue. Kalau tai sih gue gak masih. Oh, lo tinggal si Rama aja. Gua, oh iya, gue ngerti maksudnya. Oh, ini kepribadiannya us begini gitu. Iya, 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 bener, bener, bener. Cuma pas gue ngeliat Vijay, lo, ju lo juga ngerasa ini kan kayak nyaman karena lu nyaman sama gue. Jadi kayak sama-sama <laughs> kayak, nah, kayak tai kotok kan gue Anjing, sama-sama tau, dan sama-sama tai. Jadi kayak, ah ya Terus, Terus gue lagi cekek ular kan, maksud gue lagi. <laughs> Iya, ini yeah. gua godek-godek sebelah. Iya. Nah, ini apaan? Masalahnya ini tampak samping, hmm. ya kan? Ini apa ya? Yang satu kan kayak lotion lotion gak jelas gitu, gue juga gak tahu. Hmm. Gue lihat aja, ini apaan nih biru? Loh, Fijel, Fijel main di kamar mandi tamu. Udah gila apa lo? Kalau yang datang ke sini siapa? gua doang. Aduh, Siap. aduh, kalau kesebut nih pasti di ini nih, gue pasti kena nih gue yakin. gua nggak mau ikutin jejak lo bersama yang waktu itu. Lo kasus, dia kan kasus mulu nih. Gue nggak mau. Cukup di blackboard aja waktu itu gue ngomong kayak gitu. Oh, iya iya benar. Engga, enggak enggak. Gue gue tuh soalnya gue gue harus kasih tau malu gue itu kan hmm. suka tiba-tiba ada -tiba di sini gua di digerayangin sama bunda pas lagi main PS karena sudah berjam-jam sudah berpuluh-puluh jam main PS gak gak gak. gue mau tahu maksud gua kan gue tadi nanya kalau itu skenario gimana lo lagi ini tuh yeah, no, gue kasih tahu kan gue gak ngerti kalau udah berumah tangga ya itu kan kalau misalnya kalau mau kalau pacaran ya gue juga uh, belum pernah, macam, sih, gak pernah bahan. Bahan. <laughs> macam gak pernah tinggal bareng macam gak pernah uh... tinggal bareng bangsat <laughs> <laughs> gue mau nanya uh. kan kalau rumah kalau pacaran ya selalu uh, engas ya nih hmm. kan masih ada ada bahasa tubuh yang eh uh, ngajak gitu. Gak ada kode rumah <laughs> Bukan. Kalau biasa gitu. Uh. Nah kalau di rumah tangga itu, lo kodenya apa gitu? Gak ada juga. Gak ada. Gak ada. Ya, ya ngomong aja. Ui. Iya. Ngomong gitu, ngomong. Iya. Ngewe dong. Gitu. Uff. Kan gue bilang, gue kadang-kadang gue jadi, gue jadi jablay di rumah ini. Jadi misalkan nih, kan kita bikin konten di sini kan, di ruang tengah kan. Eh uh, si bunda tuh, manggil Ayah! Gitu uh, sini! Gitu wah apa ini bentar-bentar gua bilang apaan hmm. sih bun Gua bilang gitu sampai sono dia udah siap uh, udah oh, siap kan gua bilang iya terus gua bilang sini lu mau kerja kan ngewe oh, dulu kata gitu oh ya udah gua bilang gitu gua ngewe nih set udah nih kan udah udah sama-sama keluar lah terus Oh di oh penekanan sama-sama keluar. Iya. Yeah. Iya kalau salah satu juga nggak apa-apa kali. Enggak. Ya? Emang ada masalah. Soalnya apa? kalau soalnya kurang gua... olahraga atau kecapean nggak masalah. Iya betul Ugal betul. Lah, maksudnya gitu, maksudnya apa -apa. saat itu oh, yeah. masih, lagi sama-sama keluar gitu. Yeah. Terus habis <laughs> itu <laughs> cepet banget ya. Terus belum yeah. ambil tisu tisu basah. Iya yeah, gue bilang karena kan bikin tuh gue nggak kabe. Kok tisu basah sih? Kan nggak kabe. Bukan. Maksud gue kalau lo udah Kenapa harus tisu basah gitu? Kaya ya Kan lari ke kamar mandi. Ya kalau kalau jatuh-jatuh banyak banget bro gua bro asli. Aduh. <laughs> asli. Makanya langsung jadi cio kan Aduh, waktu itu. Iya iya, iya. Waduh, Jadi, waduh. jadi kita harus tisu basah karena yang, iya. suka ada ini uh, apa uh, ikat pinggang peju tau enggak lu. Oh, iya. Jadi gesper di tengah nih set terus tiba, -tiba netes ke samping set gitu. Jadi ikat pinggang peju. Di <laughs> Ini obrolan yang tidak pesan sekali ini. Gue shock sih maksudnya gue, gue tuh orangnya nggak kayak gini soal ngobrol. Mana bisa orang begitu bertahan berteman dengan beberapa bulan ini? Iya. Jadi, ya abis itu pas abis sudah nih, abis itu dia gue lap nih gue lapin set set set, terus tangan lu ditepak udah sono kerja. Masih bawa nangka tuh? Iya. Gua ya, dulu lho. anjing coba banget. Ya, ya, ini ujeb berarti. <tuk> bang, Bukan anjing kan ke situ. Tai kesitu. sana lu, enggak mau gua. Enggak kalau kalau Peju tuh hasil akhirnya enggak gini anjing. Lo enggak bisa prediksi hasil akhir ujeb kan. Ya? bro, lu kira gua tuh kadang-kadang nih ya sama bunda kalau misalnya ada yang hmm. e, apa? Eh, Kak, kita dari Oke Clean mau mau bersih-bersih gitu. Ada di kasur kita sampai enggak bisa hilang. Jadi enggak bisa difoto. <tuk> bentar bentar deh, Maksud gua karena udah terlalu lama, tau gak lu? Dan kita fine-fine aja. Kan kalau... <laughs> Gue gini lah. Sper J oh. ya kan itu kan sperma kan, yeah, yeah, yeah. masuk ke kasur. Hmm. Nah dia beranak pinak di situ. <laughs> Makanya jadi gak mau tinggal, gak mau disuruh, minggir lu, digosok-gosok, gak mau tempat kita di sini. Bebel-bebel, Iya saya. kan kayak ada orang-orang yang di pinggir bantaran kali gak, mau di, gak bisa digusur kan? Karena ya kami sudah beranak pinak di sini, gak bisa. <laughs> Najis. Najis! <laughs> iya, pas ini, pas gue bilang sama bunda, jadi kan, <laughs> jadi ada momen hening waktu sofa ini dibuka. Pas sofa ini dibuka nih, ah, bang, set, bang, set, bang, set bang, gitu bang, kan. Bang, set. Dibuka nih, set gitu. <laughs> bunda diem Bu, jadi, uh, kita mau mulai dari yang mana ya, Bu? Gitu. <laughs> 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 bunda bilang, Ya yang mana aja nih mas, gitu. Karena emang semua udah. Tahu, kenapa bikinnya di sini anjing konten Iya yeah, orang yang nggak mau KB Aduh, gua. Lo, um, emang kenapa kalau nggak KB? Emang bedanya apa sih KB? Gua kan nggak, gua kan belum nikah ya, jadi gua nggak. Ya kalau KB kan lebih kecil karena gila Orang gua gigabyte. Uh. Emang iya si Bunda gigabyte, nggak byte. Jadi kayak Bunda byte-byte aja. ah Hah? <tell> Byte-nya segi sini. <tell> Kalau ini nggak byte. Udah <tell> dong jangan ngomongin yang kayak Gue gitu. Gua tahu, gua tahu lu minta pindah, betul. pengen pindah posisi. Nah, Karena lu bisa lihat gua mau lihat Bunda di situ kan. Di si anjing. Ya? <lalu> eh, bro, eh, bro emang bro. Coba lihat ke Bunda deh. Anjing lu. Lu bro. tuh lihat Bunda dengan uh, kekaguman seorang sama ke ibu anjing ini apaan bangsat kan orang ah, <laughs> gini inget ibu gue <laughs> gue tuh gue nggak asli gue gue tuh nggak nggak tete main dit gue nggak bukan Engga, uh, ya gue kan nggak tahu kalau daun kuping bini gue oh, fetish iya, lu bercanda gila kali daun kuping emang gue orang gila apa emang gue segila itu ya gue nggak tahu ya ya menurut gue lu gila gini gue pertama kali ketemu di black pond itu gue belum tahu sih nih dia ngomong gini nih. udah minum nih, udah udah kece banget nih bang rockstar kan Iya, iya, iya. Ya. Terus? Gue tahu dari awal lo liat gue, lu kira gue gay kan? Fuck lo. Us. yang ngomong duluan, bangsat awalnya. Enggak, gue diem-diem aja, lo, anjing. Lo. Anjing dia ngomong begitu, gue <laughs> enggak, 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 kagak ada gue oh, ngomong kita gitu. Reading, kita reading film. Kagak. Tengah banget, gue manggil, ah, mas ini. <laughs> iya jadi mau baca dulu. <laughs> <laughs> Lebay anjing. Di, siapa yang ada di situ waktu itu ya? <laughs> ada gak lo di situ? gue bilang oh, oh, ini yang namanya uus wah oh, gue kagum nih kan maksudnya kan gue kan tahu gue pikir uus ini karena di entertain kebanyakan seperti apa anda tau lah iya maksud gue hmm. uh, dia kan <laughs> apa adanya gitu hmm. apa, apa aja uh, sama ngomong yep. kayak oh ini orang ini depan gue gue dia baca bacot mulu tuh wah oh, bacot 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 hmm. bacot Yus, hmm. ngomongin inilah umur gue tanya dong uus mas emang angkatan berapa mas gue tahun ini tiga puluh si anjing bacut masih kecil kont. <tong> kon kontol tuh bisa dapat gila, gila gila gitu. gila gila gitu, terus masih ada brand nempel berarti <tong> <ini. tong> <Bangsat. tong> <Terus bangsat. tong> Udah, iya. akhirnya ternyata nyambung Iya, kan? pasti di Blackpon gue tai baru duduk gitu kan Iya, gue gue aja yang, gue aja yang bayarin, udah selo lu gitu Gak apa-apa, maksud gue kan, gue datangnya diundang karena dia mau tampil di luar daripada Ya kalau lu gak tau, dia suka blues dan eh uh, rock and roll lah ya Iya, itu lagu-lagu iya. rock and roll yang zaman-zaman dulu gitu, dia suka banget Terus kayak, dia bisa menunjukkan skill dia yang lain di Black Pond itu set gue bilang, nggak gue nonton lu karena, bukan karena gue minta di traktir karena gue mau, mau support temen, gue bilang gitu Mara marah-marah, berantem gitu berantem, kita. berantem tuh gue enggak, gue mau bayar, enggak, gue yang ngajak lu sini jadi enggak, tapi gue mau bayar, gitu cuma iya, cuma gara-gara bayar doang gara -gara sama Dikta, terus kayak Dikta udah, gak tahu kayaknya tiap gak tahu kayak supervisor tau enggak kayak restoran Perancis, jadi kayak tiap meja <laughs> tuh disamperin gitu, gimana enak gak, gitu kayak semua meja gitu, kayak gue tuh uh, gua tuh uh, seneng kalau gua bisa uh, please orang gitu. Jadi maksud yeah. gua gue dia ada dia nih waktu itu sama. Oh, berarti lu tim Gilmek lah ya. Sama ada Kok Gilmek Kan tuh please orang. Oh iya. Ih mantep. Makasih Rita. Makasih. Oh. Karena itu hal yang tidak umum untuk beberapa laki-laki. Yeah. Kaya... Jilmek tuh ini kan maksudnya. Pada kita ngeliat lagi terus kayak nggak tahu deh udah minum kayaknya kan udah udah pernah bahas ngobrol sebelumnya di reading di Alova 2 itu kan terus kayak gue tau lu anjing lu, lu mandang gue gay lu ngepet lu bangsat gitu gue kagak iya kemarin dia jawab, jawab iya nget iya, iya iya gue bilang iya iya so, iya lagi siapa sih yang nget oh ya udah ya. iya yeah. nah kalau lu udah kenal sama dikta tuh kayak lu bakal kaget gitu karena dia se anjing tidak seindah <laughs> hubungan dia dan jimbon dong lu dia sama jimbon tuh kayak bapak manak dikta juga gofar versi ganteng Gue gak bilang Gofar gak ganteng ya, cuman... Lu <tipasuk> jahat banget. Iya. Yeah. Gofar, Gofar temen gue. Gofar, gua... Gofar tuh effort. Go, Gofar tuh gantengnya effort. Udah, Betul. Kalau lu gantengnya... Ape, kayak... Cuma kena airnya, ser, ciprak-ciprak, foto gini, fuck, keren, gitu. Kagak, Us. Enggak, Us. Anjing. Kalau Govar Gofar, set, gitu, kena cipratan airnya itu kayak, wah, oh, abang-abang basian, gitu. Iya, <tipas> 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 yeah. Dia jadi kan, yuk, kuh, nih dia dia sama Gofar tuh mirip karena kenapa? Sebelum lu bisa bersama sama Gofar buat cewek-cewek nih, kalau lu mau sama Gofar, yang pertama kali lu harus lewatin adalah uh, Broto. Ya kan? Kalau lu tidak cinta Broto, maka lu tidak akan bisa dapetin Gofar. Begitu juga dengan Dikta. Kalau lu belum bisa dapetin hati Jimbo, lu aduh alergi kucing, alergi bulu, apa segala macem. Tahu lo kontol lo kenyot masa alergi bulu. <laughs> Enggak, misalkan. Bas, <tuk> kalau misalnya lu pengen deketin Dikta, kalau lu alergi kucing, lu ngerasa kucing tuh jiji, lu nggak bakal bisa bareng sama Dikta. Bener nggak? Bener. Bener. Karena Jimbon itu berada waktu eh uh, Dikta lagi depresi, dan Broto pun ada ketika Gofar lagi depresi. Jadi, dua orang ini adalah... Depresi. <tuk> Anjing, gua mau Gofar depresi. Pernah, pernah depresi. Maksudnya yang nemenin tuh, kayak manusia nggak bisa nemenin gue, yang bisa nemenin gue cuma binatang hmm. gitu. Oh gitu, ke rumah gue. <tuk> Terus gue baru tahu ternyata kenapa kita cocok. Pas gue datang, Jimbon nyamperin dia. Iya kan? Iya. Yeah. Si Jimbon diem sama dia sama Jadi yeah. biasanya Jimbon tuh sama orang datang gitu, nyundul-nyundul dulu, terus ngeliatin kalau misalnya nggak cocok, cabut. Hmm. Gitu. Ini dia sama dia sama si Us, di lus-lus. Terus ini di duduk di sini dia kan lagi sila, gua lagi sila, yeah. lagi ngobrol karena rumahnya Dikta di jadi... emang dia itunya emang emang bikin rumah coba buat dia sama Jimbon. Jadi kalau ada tamu bingung mau duduk di mana. Jadi gue duduk di bawah. Jimon tuh iya, set ya. gitu. Ya, itu berani oh ya proof nih. Bos. Oh, iya. Yeah. Karena kata si Dikta nggak nggak jarang mm -hmm. ada 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 orang baru yang kehitung jari lah ya. Iya. Yeah. Yeah. <coughs> jarang maksudnya Jimon tuh dia ramah cuman buat akrab sama orang tuh jarang. Sama dia tuh udah bisa langsung dicemok-cemok gitu. Ih, bagus. Gue ngerasa kalau kalau apa ya uh, apa yang gue lihat gitu kan kan deceiving ya kayak kayak dia bilang lu gue gay kan gitu terus kayak gue bilang kayak gue sih nggak pernah masalah cuman maksudnya kita nih sebagai manusia nih ya pasti punya feeling gitu dan itu tuh dimulai menurut gue dari zaman kita dulu sekolah gimana cara kita menuduh orang yang lebih ganteng daripada kita kalau gue sih kayak gitu uh -uh. jadi kayak misalkan gue jelek nih terus ada gebetan cewek gue tuh ganteng Maksudnya yang dia suka tuh tipikal yang ganteng kayak lu gini nih. Us, aduh jangan, jangan ngomong ganteng. -ganteng. Gua, lu tuh ganteng gitu. Ah, baksat. Kita lu tuh ganteng tahu. Uh, mampus lu. Gitu. <tik> <tik> aduh anjing. <tik> kayak gue ikhlas dari sepung di <tik> 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 Banyak hal yang yang gua lakukan juga zaman dulu kayak yaudahlah jangan namanya ganteng, ganteng kadang-kadang suka belok, suka gini. Hmm. Itu tuh bahasan-bahasan buat cowok-cowok yang kayaknya patah hati terus kayak Mobil masih bisa masih bisa diusahain, motor masih bisa, bisa diusahain, tapi kalau bentuk wajah kayaknya udah nggak bisa. Jadi cara hmm. paling bener adalah black campaign. Jadi lo uh, menusuk dia dari belakang gitu. Anal. <laughs> anal. Eh. Iya, tapi kan anal dibutuhin. Waduh. Analgesik? Buat Banyak -banyak -banyak. obat pusing? Ada analgesik dong. Hmm, iya. Di... Oh iya, dong. eh, taruh deh. Kalau analgesik tuh masukin lewat pantat dong, berarti. Obatnya. Di... Iya, kalau padahal gue analgesik, tapi tapi gua, 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 gua enggak homofobik ya. Gua hmm. bukan homofobik, iya, yeah. eh, tahu lu. loh. Gua hmm. sih enggak homofobik, gua ya. juga enggak mau. Lu juga, kita kan setuju, kan? Gua kita setuju, kita nggak mau cuman Cuman maksudnya lu lo nyadar gak sih kalau misalkan di beberapa postingan kayak ada cowok yang terlalu terlampau tampan atau terlampau atletik hmm. Hmm. gitu, pasti dikiranya gay apa segala macam. Iya, itu karena itu karena didikan orang tua tau dari zaman dulu sebenarnya. Maksudnya itu kan dari turun temurun turun temurun. Hmm. Eh, laki laki nggak boleh ini uh, makanya ada istilah perlente ada istilah uh, necis gitu gitu. Maksud hmm. gua ya itu kan balik ke orang masing masing. Maksudnya gua kayak gua pakaian gua kayak gini hmm. gitu. Orang kalau baru, baru pertama kali lihat necis dia, hmm. ini nih pasti nih doyan. Yeah, ini. Maksud yeah. gua ya lo mau gay lo mau lesbian atau lo yeah. mau apa Selama lo tidak menyakiti orang lain dan tidak membuat susah orang lain, iya, iya, nggak masalah Iya, benar masalahnya. kadang-kadang gini, kayak uh, hmm. diidentikan yang ganteng-ganteng tuh, uh, ya gay apa segala hmm. macam gitu. Padahal, setelah kita dewasa nih, hmm. ternyata gay milik semua orang gitu, nggak yang ganteng, nggak yang cak, nggak yang jelek, nggak yang kaya, nggak hmm. yang miskin, semua tuh emang punya orientasi yang berbeda gitu, cuman karena... karena mindset lu hmm. yang dibentuk mungkin dari tongkrongan lu, dari hmm. didikan orang tua lu apa segala macam yeah. jadi cowok yang terlalu jangan pakai v-neck gitu. Padahal v-neck itu ada sebagai salah satu fashion gitu. Yeah, Tapi kalau lu pakai v-neck ih anjing gay banget gitu. Kayak come on man. Itu jargon-jargon gitu. yang dibentuk oleh orang-orang menurut gua. Mm. Jargon dibentuk oleh orang-orang yang tidak mampu dan tidak kuat iman untuk pakai baju itu dan yeah. tetap terlihat uh, seperti seharusnya misalnya yeah. gitu, gue sempat mikir kayak gitu, gitu. kenapa orang-orang kayak tadi lo bilang black campaign tuh, itu mm. mm. benar tuh maksudnya, itu kan lo kan lo merasa nggak mampu, lo kayak, ah, anjing gue mau nyerang dari sebut mana lagi ya gitu, yeah, karena yeah. lo shortcut, ah lo gitu, iya yeah, iya, yeah, yeah. itu maksudnya kayak kayak gitu, maksudnya yang yang, yang gue bilang ini berdasarkan dari pengalaman hidup, dari mm. apa yang kita obrolin apa segala macam gitu, jadi kayak karena kita pun risih, maksudnya karena menurut gue Dikta tidak ada ke arah situ sama sekali karena dia tuh kayak sampai dia nanya itu ke gue berarti emang banyak orang yang main ke arah situ ke Dikta gitu jadi kayak nggak anjing fuck uus tai lu bangsat lu gitu kayak dia harus nunjukin itu yeah, karena, kayak ya maksud gue <coughs> gue bukan karena gue gua nggak mau dibilang kayak begitu gue hmm, sih nggak masalah bilang hmm. cuman karena waktu uh, ada time gue ketemu sama lu ternyata hmm. uh, orang Seru nih gua nggak mau lo kan kebanyakan gua ketemu orangnya skeptis kayak gitu. Betul, gua, betul. Wah, gua ketemu oh. Us orang anjing nih gue jarang nih ketemu orang kayak gini. Nah. Gua gak mau dia skeptis duluan ke gua. Mungkin alam bawah sadar gua bilang kayak, kayak mendingan mendingan lu bilang sama dia. Iya, ya gua, gua gitu, ngomong dulu. Gua gua kan tipe, gua kan orangnya nggak bisa sweet talk tuh. Mm. Gua nggak bisa yang yang ngomong di iya, belakangnya. Iya, iya, iya. Eh gua enggak gua ngomong eh Us anjing lu gitu, gitu. Gua lebih ke situ bahasanya. Mm. Nah, menurut uh, Us tuh ngomong, oh, "Iya, tak lu nggak usah nggak usah apa lu bilang nggak usah. Gak usah pengen pengakuan Iya, gue gitu. bilang, gue gitu, ya. gak pengakuan, gua maksudnya. Cuman, ya gue gak tau apa karena gue karena Iya itu, karena lu bilang sebelumnya ya, karena banyak orang kadang-kadang kadang suka skeptis duluan tanpa... Iya, gue tuh gak suka skeptis mm. begitu. Mm -hmm. Gue gak senang, maksud mm -hmm. gue lo nggak boleh lah hmm. euh, baru ketemu orang atau hmm. atau lo baru kenal sama orang tiba-tiba ini orang nggak nggak ada funnya gitu maksud gue ya, lo ya, lima ya. kali ketemu orang baru itu baru layer per depan gitu baru hmm. yang lo bisa lo nilai gitu betul ya. nah karena, di saat itu kayak lo ngerasa kayak anjing lu gue punya temen seru kayaknya gue nggak mau nggak mau uh, gue jadi orang yang skeptis itu makanya yeah, lu juga. mendingan dari awal udah lu lugas gas, gitu. gitu makanya gue ajak ke black porn itu karena hmm. itu sisi lain gua yang mungkin dia nggak pernah lihat gitu. Terus gua betul. gua bilang, "Us, uh, lo kan taunya gua idiot <laughs> Vinuno <laughs> seperti itu image-nya dan memang hmm. emang iya ya industri gimana kan, Us?" Betul ya, betul, iya kan? yeah, iya. Yeah, yeah. di industri harus begitu dan hmm. gua nggak bilang itu jelek enggak. Gua berhasil sangat berhasil Vinuno gitu dengan image-nya itu dan enggak jelek, gua bangga ada di yeah. situ gitu. Cuman gua pengen, Us, ngeliat tuh, Us gini, Us. Lo lo pengen gue pengen temenan sama lo, lo, lo harus lihat sisi gue yang ini biar ya, siapa tahu biar adil aja, biar, adil aja, aja iya. gitu, biar adil aja. Oh iya, secara ya itulah di Blackpon itu dia baru kayak ya udah gue kata-katain. Iya, karena karena gini <tiba> karena, karena <tiba? <tuma>? Nah, tolak <tuba> ukur, tolak ukur menurut gue ya tolak ukur sebuah musik itu sudah ber, berat tetap berhasil adalah ketika orang ngelawak lagu itu maksudnya dipelesetin belakangnya yeah. gitu kayak gua ke Ariel Noah gua bilang kayak cobalah MRT orang ketawa hmm. berarti orang itu sudah dapat poin yang ngerti gak? Hmm. kayak oh dia tahu lagunya yeah. dan dan kedua <coughs> anjing kok dia plesetin lagunya gitu jadi yeah. menurut gua ketika lagu sudah dipelesetin gitu dan orang yang kita plesetin itu tertawa itu berarti lagunya sudah berhasil dari awalnya gitu. Betul. Jadi apapun yang terjadi dengan musisinya apa segala macam, lu nggak tahu musisinya, tapi lagu itu sudah berhasil gitu. Udah di kepala lu. Jadi referensinya tuh Relate, gitu. Betul. Kayak, kayak relate tanpa harus lu jelasin gitu. Nggak harus kayak misalnya penonton nggak ketawa, tahu? Itu sih lagu lagu Noah yang cobalah mengerti yang nah, itu, betul. ya gua nggak ya usah jelasin gitu lagi. Gitu itu berarti lagu lu sudah berhasil. Betul sekali. Gitu jadi dan kemarin gue sempet apa ya kayak kayak ngelihat lu gitu yang anjing ya mungkin ini kedua kalinya gue ketemu yang ganteng dan di, buat di konten gue buat di udah kenal baru kenal ini maksudnya yang pertama tuh Ardito karena gue tanyain ini juga karena banyak orang yang bilang kalau setengah dari hidup lu itu sudah beres masalahnya ketika lu ganteng tapi nyatanya kayak Ardito ternyata setengah yang udah beres itu oke okay, secara look secara apa segala macam dia lebih dimudahkan gitu dibandingkan kayak orang-orang kayak gua yang yang kalau nggak apa eh, ntar deh. yang bilang lu jelek siapa sih menurut lo menurut gua nih muka lo tuh proporsional men nggak bohong gua mungkin okay, karena dari dulu gua tidak pernah ada cewek jadi cewek yang suka sama gua tuh entah gua, karena gua anak basket atau karena gua apa yang gua lakukan bukan karena gue gue ganteng gue sesuai dengan standar gantengnya mereka Bun, lo lo doyan sama us kenapa belum. Bukan karena ganteng. Bukan, karena dia. Tapi menurut lo ganteng gak? Sekarang ya? <laughs> <laughs> <Enggak banget>. <laughs> Aduh. <laughs> Aduh. Serius? <laughs> iya, iya. Iya, <laughs> dan dan dari awal gua sama Bunda pun gue sudah tahu kalau Bunda tuh cinta sama gua, sayang sama gua karena apa yang gue lakukan. Gitu. Makanya gua selalu berusaha kayak ya kayak lu bilang, lu necis begini bukan lu lu bodo amat orang mau bilang lu asumsi orang tentang lu apa, bener nggak mm -hmm. Tapi lu masih pengen ngasih sesuatu hal buat diri lu kan yeah. kayak ya gue suka aja begini mau apa lu yeah. ya nggak nah karena gue jelek gue jadi sampai umur sekarang masih pengen kelihatan oke okay, gitu karena gue masih pengen ngejar pengakuan bunda kalau <laughs> <laughs> gue ganteng gue terserah orang yang bilang bang lu tuh udah ganteng bang lu tuh udah gini, -gini. gue nggak peduli gue harus itu keluar dari bunda belum ngomong Udah, udah. pada udah. akhirnya udah. udah. Ya, udah, tuh siapa lagi yang lo cari? Ya gak ada, Sehingga cuman... Sehingga ya lo nguncir-nguncir rambut lu kayak gini tuh biar apa? maksudnya? kayak tak ler ah anjing udah jorok di gue ngomong ini bukan us Hah? Nih gua. Ya, jorok nih gue ya jorok sih gue orangnya tapi lu rapi di rumah gue rapi gue sih dia orang kenapa gue bilang mau kalau proporsional Iya yeah. gue tuh orangnya detail gue tuh detail banget maksudnya gue seneng detail-detail kecil di manusia gitu ya yeah, yeah. apapun gue gue perhatiin gitu misalnya kayak oh ini us nih uh, rambut misalnya uh. menurut gue rambut tuh bagus us Kenapa? Karena gua, rambut gua, gua tuh nggak happy sebenarnya sama rambut gua. Kalau potong kayak gini, hmm. potong pendek gini. Mm. Karena rambut gua cuma di sana. Kalau gua potong nih, pendek gini, numbunya nggak ke sini men, keluar, sebel gua. Wah, nanti beli rokok dong kalau keluar. <laughs> Atau nasi goreng. Kalau <laughs> udah <laughs> muka proporsional, kalau dari samping, hmm. muka lu tuh bentuknya karena gua gambar, gua suka gambar. Jadi mm. gua kalau di kartun tuh, mana sana? Ini nih, ini ini definisi kartun nih, kayak begini nih. Ainyi, ini bener lagi, iya iya. Makanya, makanya tiap orang yang bikin gua apa, kayak fan art, fan art kartun art kartun gitu Muka lo kartun. Iya so iya iya. iya. mereka art usah effort banyak ya untuk ngebuat muka gua itu art 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 itu art 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 itu, itu art setuju. setuju iya iya. art 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 makanya art 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 Iya betul betul betul. Cheers dulu dong, belum nah, belum. Eh, lo kalau cheers harus lihat mata. Kalau enggak lo Oh iya ini, ini ini, ini juga ini apa? juga yang diajarin iya, di Thailand ya, tuh. Lo kalau cheers harus hmm. lihat mata. Kalau enggak lo akan experience 7 years of bad sex. Wah, tapi gua enggak tatap mata. Lo gua. abis tatap mata ini nanti coba. Siapa tahu lo jadi one of your best experience. Ya bisa, eh, pasti. Sini. Karena abis belanja. Karena <coughs> habis <coughs> belanja karena habis belanja bukan karena tatapannya. Ya, yeah. yeah, kalau orang cocok lagi mungkin bisa. Yeah. <laughs> nih gue lihat lu ya. Kan udah kagak jiris ngepet. Ya, yeah, ini eh, gua ya, ya. ya gua coba nyaman coba, 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 coba. aja lihat lu. <laughs> <Lou. laughs> <Taus, ai. laughs> nah, ini ini. ini anjing lu. <injir>, ya. Nih. Hmm, hmm. Jadi yang pengen beli vape ini untuk nongkrong dengan teman lu yang mungkin Iya, yeah, gua gua tuh sempet sempat underestimate ini sebenarnya. Iya, yeah, banyak yang. Asli begitu, gua nggak iya. bohong. Hmm. Karena menurut gua uh, gua itu pecinta yang pure gitu. betul gue seneng senang yang uh, yang campur-campur, manis-manis -campur. Hmm. tuh gue nggak suka sebenarnya. Ya, bahkan hmm. di 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 rumah lu aja nggak ada nggak ada mixernya Iya, gue gak suka dan yeah. gua gua uh, dan menurut gua <coughs> orang minum itu bukan berarti dia penjahat loh gitu misalnya. Minum tuh yeah. Menurut gua ya karena ya gue diajarin kakek gua juga ya. maksudnya lo kalau lo appreciate minum ya lo ya appreciate aja gitu Cuman hmm. Maksud gua uh, hmm. mungkin kita di uh, sering disuguhi doktrin-doktrin uh, yang di film-film misalnya habis minum naik hardtop, nabrak orang misalnya gitu atau hmm. jadi maling atau rampok jambret yeah, gitu-gitu yeah. kan. Cuman betul, so, betul. maksud gua kayaknya kita zaman sekarang kita jauh lebih pinter ya. Iya ya yeah. jauh, jauh yeah, lebih yeah, pintar yeah, 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 yeah. dan nggak mungkin juga gue abis dari sini terus tiba-tiba gue ngejamret gitu kan nggak mungkin ya, gitu enggak, misalnya enggak. tapi gue appreciate rasa dan uh, uh, apa namanya sensasinya ini gitu dan menurut gue vibe ini vibe nih underdog terlihatnya tapi ternyata oke okay, tidak tidak ada ya. tidak maksudnya ya gue maksud gue gue jujur aja maksud gue kayak oh karena ada beberapa minuman yang terlihat tidak underdog hmm. ternyata dibawah acut acut banget iya, iya. gitu gue kayak busuk gitu. ya nah, tapi ternyata ini gue suka. Jangan lupa juga buat, buat beli vibe nih buat ngobrol sama teman lo di www.vibe24jam.id ya. Yeah. Nih, bisa. Oh ya, yeah. uh, lo kan terlihat sangat jimbon banget maksudnya kayak mm. kayak gue jarang nemuin lo, lo curhat sama gue. Maksudnya mm. curhat pun tipis-tipis lah sama gue. Pernah sih Ay. lo curhat. Ini emang orang nih anjing nih. Ngajak nongkrong, ngobrol. Ya maksudnya minum-minum dikit lah gitu. Mm. Gak dikit sih gitu. Mm. Mm -hmm. ngulik. Mm -hmm. Si anjing ngulik. Mm -hmm. bilang, oh iya, iya Terus dia gini, gampang yang ngulik. Gue loh, oh lo ngulik? <laughs> oh gitu. Gue bilang, oh ya udah deh. Iya. Ngulik, Lu, uh. kan cara ngulik gue Oh gue bilang, oh anjing gue gak kepikir ke situ. Oh ya udah deh. Terus abis itu gue bi bilang, gue orangnya gak suka dendaman. Terus gua bilang, us, rumah gue dong. Yang itu yang sama Jimbon. Hmm. gue doang minum. Eh maksudnya kita nongkrong-nongkrong deh ya udah Ternyata nyender lah Uus. Uh <laughs> nyender gitu ya, segede gede gini nyender nyender uh, Terus, us gimana ini wah lancar banget tuh cerita gua tuh kadang-kadang ya wah aja <laughs> bilang oh ya us gua tanya <laughs> lagi gua tanya, oh ya. <laughs> iya iya gua, gua gitu oh iya gitu, iya iya, iya. <laughs> serius, iya, serius <laughs> <banget>, mm. <gua laughs> tuh gitu. ya, udah bawa gitu emang <laughs> bakat emang lu serius <laughs> banget ya, gua bilang gitu udah sama ya gua gitu iya emang Emang itu karena karena gini karena karena si Dikta tuh punya trust issue gitu. Dari awal kan dia yeah, punya yeah. dia dia tuh nggak suka dinilai sama orang sebelum kenal sama dia gitu. Jadi karena gua sebelum dia ke arah situ gua sudah paham gitu. Gua cuma tinggal tahu dari statement dia gitu. Akhirnya gua tahu, akhirnya gua lanjutin pertemanan sama dia. Hmm. Ini orang tuh gampang diulik gitu dan gue yakin semua orang yang gampang diulik pernah minum hmm. ya sendiri gelas botol diem nih Entot, entot kenapa uh, gue, gue gak sekasar itu? Ah, oh, anjing, enak anjing. lagi. <laughs> anjing emang, aduh, Bapak bener enggak. jadi dispongin gue. tipikal ya, kalau ada masalah nggak doyan gue kayak gitu, yang sendiri. ya maksudnya gue minum sendiri bukan karena gue mau mer meratapi masalah gue ya, yeah. gue cuman, ya gue pengen minum aja. kira-kira kenapa gue free dive? <laughs> <laughs> tenggelam yeah. tenggelam dah gua <laughs> kagak lah ya, bohong enggak maksud gua <laughs> gua gua emang kalau 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 orang yang kenal lu ya yang diceritain tahu dik gitu <laughs> kayak pengen top yeah, tadi yeah, situ yeah. enggak yeah. enggak tapi gua 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 enggak enggak <laughs> kebetulan gua bukan, bukan karena gua enggak doyan maksudnya gua me, kata lamar rumah bokap gua kalau sedih ya sedih aja tapi jangan hmm. jangan terlalu dalam hmm. gitu karena nanti lo nggak tahu mana yang sedih maksudnya gini kalau terlalu dalam lo nggak tahu lagi nanti rasanya sedih tuh apa gitu sama kayak ah, seneng lo iya kalau iya. terlalu seneng lo nggak tahu lagi ntar rasanya jadi kayak baal gitu lo kayak makan misalnya lo makan uh, apa ya martabak, Kolo, martabak 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 tom tom hari, tom, tom, uh, martabak martabak ada oh, uh, oh, oh, uh, uh, lo nggak tahu oh, lagi ketika orang lain bilang anjing martabak enak emang iya gitu oh iya 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 anjing keren banget iya iya iya. jadi biar biar agak agak baal gitu ya dalamnya yang ke tempat lain aja jangan ini jangan ke apa? Ovarium. <laughs> Dalam ovarium. Enggak <laughs> dong, enggak segede gitu. Dikta, gue tau enggak segede gitu. Bukan gedenya, prosesnya. Oh G iya, bener-bener. Gede mah itu mah terserah. <laughs> iya, ya. iya. Tapi enggak enggak melintir gini dong. <laughs> Tapi enggak melintir gini dong. Melintir, us. Nggak. Kalau lo kayak gini nih. Gimana? Gitu. Oh, <laughs> 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 observer, Betul, <laughs> ya. Observer berat hmm. dong. Mm -hmm. Ya gue sering ngeliat kayak begitu. Tapi gue belajar dari kesalahan gue. Karena kita observer, yeah. berarti kita ada kecenderungan uh, prejudge gitu dong. Betul. Kita ada pikir, oh, pasti, gitu. Padahal yeah, gue gitu yeah. tentu, nah gue belajar dari situ. Hmm. Gue kayak, oke okay, pelajarin dulu berapa kali, berapa perspektif, hmm. berapa kali ngobrol, hmm. berapa kali tanya dulu apa yang ringan-ringan, terus tanya sekali-sekali yang berat, abis itu kayak, oh kalau misalnya, kalau misalnya jawabannya nyambung, oh ya boleh nih, gitu. Tapi.. Kalau enggak ya udah gitu. Tapi enggak bukan berarti yeah, yeah. ini juga. Buka bukan ini juga. apa ya? Kayak uh, kan katanya uh, don't judge a book by its don't cover. Don't judge book by its cover. Tapi sebelum kita, tapi pas kita lihat covernya ya kita ngejudge dulu. Iya. kan belum tentu buku yang covernya jelek isinya bagus. Iya. Kan? Siapa tahu? <laughs> iya. Emang covernya jelek isinya jelek betul. <laughs> betul <laughs> betul. <laughs> betul. Dan, kan. dan kita dan gua mah dikta adalah orang-orang yang pernah mendapatkan itu. Jadi kayak. Yeah udah mak covernya jelek, dalamnya jelek Ii, gitu. ada, yang anjing, ada gitu. Lu kira lu lihat deh, lu lihat orang-orang yang ke gap selingkuh atau ngewe di kebun ganteng-ganteng nggak? -ganteng, nggak, enggak, enggak ada orang-orang yang mukanya kayak dikta ke gap <gifat> di hotel Melati atau <gifat> di lu lihat deh yang lu lo, lo, nonton ke gap di mana video kan? hmm, yang kegep di, di kebun? Ada, di, suka ada video-videonya kan? Maksudnya yang ada di GP di kebun, ada di GP di mana, suka ada. Entah di Youtube, tadi di platform lain. Dan gue lihat emang gak ada yang kayak lu mukanya kan dia ya bilang kan kalau zaman wah zaman zaman dulu kan bilangnya gitu Oke. jangan mau sama yang ganteng yang ganteng mah player bisa dapetin cewek yang manapun yang dia mau gitu padahal mereka aduh suka berarti sekarang kalau lo ganteng dapetin cewek manapun gimana bunda e itu hehehe gila lu tanya apa cuma yang gua mau kan safe 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 Enggak, bukan safe bro emang bener anjing lo pun gua cuma nanya ibu ya, nih ya. maksudnya Ngetah, kan dia tadi iya, ngomong ganteng-ganteng gua tanya gua yeah. based on your answer ya yeah. uh, lo ganteng gak gua sekarang oke okay, ganteng ya udah berarti lo uh, berkorelasi dong sama statement yang kalau ganteng tuh player gitu-gitu Nah -gitu. ya, sekarang lo player gak Enggak. berarti lo patah dong teori itu ya emang emang teorinya patah cuman yeah. kan maksudnya akhirnya gua <laughs> <laughs> udah gue bilang jangan pakai begini-beginian gue jadi gue jadi jadi akar kuadrat nih nah betul gue tuh gue tuh sukanya dari dikta karena gue kayak menemukan diri gue hmm. ya di badan lain gitu ngerti hmm. gak sih kayak kayak gue tuh nggak nyangka kalau ada cowok yang kayak dikta yang yang apa yang menurut gue kayaknya bisa dibilang perfect lah cuman ah, tainius, ini tapi dia masih ngomong bangsat masih ngomong tai masih ngomong kontol itulah dia codetnya iya di situ jadi eh uh, kayak gua gua sama dia gue dibilang ganteng terus kayak semua cowok ganteng itu player iya karena dari dulu gua kan dari orang yang jelek yang dianggap jelek sama cewek-cewek terus gua tahu dong gue denger dong maksudnya oh jadi mereka tuh butuh cowok ganteng yang setia nah yang yang gua mau lakukan adalah ya udah karena gua udah tahu kisi-kisinya sebagai orang jelek ya kan ya jadinya gua melakukan hal itu jelek gitu menurut siapa us menurut cewek-cewek yang sudah pernah gua temuin selama gue SMP SMA cewek-cewek yang lo temuin itu jelek apa bagus cakep menurut siapa cakepnya gue nah ini bunda cakep loh iya maksud gue bunda cakep uh, uh. nih wah ah aduh eh, beda gagal rumah tangga gue oh, gue ngomong bunda cakep sange sama bunda bunda cakep betul, beda gak? betul dia cakep nah itu yang gue suka-suka itu cewek-ceweknya dulu kayak bunda <laughs> enggak <laughs> karena gue udah muter, gue udah muter dikta gini. Fisik gue udah muter semua, yang uh, dari agama, dari suku, dari ras, dari bentuk kulit, dari udah ya gue uh, yang Jepang belum. Nah, yang paling tipis, dia mirip Andre Okita. Iya, <laughs> gue mau tahu deh, kan? Uh, bunda cakep nih. Hmm. Kalau misalnya Bunda digodain cowok, lo ngomel apa yang gimana, Bunda? silakan bunda yang jawab bun, bun sini dong bun ikutan dong bun gue mau tau lo kenapa sih coba ya, coba oh iya itu achievement lo ya berarti lo kayak iya lo cuma bisa lihat dia hmm. lo cuma bisa uh, merhatiin dia lo berharap sama dia nunggu dia cerai lah apa segala macam tapi gua sama dia lo bukan sampai ke situ bukan ini ya live. maksudnya cowok-cowok kan pasti ada ada yang ngarap sampai situ maksud gua tapi hmm. di sisi lain ya buat gua pribadi ya yang penting mah gua sama dia udah hmm. gitu. nggak maksud gua kalau lo ngeliat bunda digodain cowok gitu hmm lo gimana gitu? Yuk. Ya kalau misalkan masih kayak flirting ya di lewat DM Instagram. Enggak, enggak, enggak. Langsung gua nggak ngomong DM atau chat-chat itu virtual gua nggak. Ngomong. Nggak apa-apa. Se Selama dia nggak nyentuh bunda, gua oh, belum. Oh, berarti nggak nyentuh kan? Iya. Kalau udah nyentuh ya makanya saya ngejim kan. <laughs> lo nggak ngejim aja udah serem bangsat. Iya, <laughs> makanya gitu. Iya, ada iye. beberapa ada beberapa bela diri bela diri yang saya tidak tunjukkan di di hmm. nggak usah lah gitu. Saya gak usah kayaknya. biar kaget aja, waduh, gitu. lihat-lihat aja segede tumit gua. Men, <laughs> gak tumit doang dong, itu satu kaki. Iya, kalau lu, so. ya, <laughs> kalau lu, lu termasuk yang gitu, ah, nggak enggak. tangga. Enggak. Sorry, gue makanya Apa? lu enggak gitu kan? Maksudnya, lu tidak, tidak posesif orangnya gua nggak posesif sebelum nyentuh kan nggak gue sebelum... gua gua nggak posesif <coughs> gua misalnya nih kayak hmm. dulu misalnya Betul. misalnya dulu gua yeah. gua uh, beberapa tahun yang lalu nih misalnya hmm. beberapa tahun yang lalu hmm. ya gue hmm. uh, gua orangnya diam enggak kalau di kan gua nggak seneng klub gua nggak suka hingar bingar hmm. yang palsu itu hmm. terus gue uh, gua orangnya nggak yang kamu apa sih gini enggak gue gue diem aja gitu yeah. Tapi biar lu yang cerita aja masa gue yang cerita. Yang mana sih ini gue lupa deh. Ada yang lu di depan mata lu. Enggak enggak ini bukan yang itu beda lagi. Iya maksudnya hmm. intinya gue lihat dari respon lu yang itu aja gue bisa menilai kalau ya lu sama gue sama kayak misalnya kalau hmm. lu bisa sampai di tahap itu kayak oh ya udah kelar aja udah hmm. gitu. Bener nggak sih kayak daripada gue meminta orang jadi gini banyak orang yang bilang kayak Uh, lu perjuangin dong ya buat apa kita memperjuangkan sesuatu tapi kalau kalau hal kita mau perjuangin hmm. tidak memperjuangkan kita gitu jadi ya udah mendingan gue dari dari momen itu mendingan kita move on aja gitu emang hmm, nah. emang Nah, lu gak usah bisik-bisik lu. <laughs> apa? Bisik. Gak ada gue bisik-bisik. Gak usah bisik-bisik. Gak usah bisik-bisik. <laughs> Bener kan? <laughs> <laughs> iya kan? Terus dia kapan baik kalau masih? Baru kemarin. Si anjing. Pengen. Hmm. Karena gue kayaknya kalau ke arah fashionnya ke black culture lebih di, masuk dibanding lu. Ya botak dong jangan kayak gitu. mau apa? Lu mau Will Smith Red gila lu. Oh, gua pikir lu mau kayak di apa? Uh... Kayak di Murphy. <laughs> <laughs> ya enggak dong. <laughs> lo tuh Will Smith harusnya. Betul. Pertama kali <laughs> gua udah oh, Bunda. Gila, betul. Anjing lu Will Smith, betul. Pertama kali gua dipuji sama orang. Pertama kali itu SMA kelas 1. Jadi temen gue ada pertukaran pelajar, terus bawa bule buat home, homestay gitu di rumah dia kan, sepantar. Terus dia bilang, Cewek apa cowok? Tuh. Terus dia bilang, you look, you look like Will Smith bro. Oh, iya lo Will Smith. Bro. Gila. Gue bilang kayak, Nah disitu mulailah. aku, Kepacain diri ya. Iya ternyata standar ganteng, kan banyak yang bilang kayak cewek-cewek tuh, pada bilang kayak misalkan model-model standar kecantikan itu bukan putih, standar kecantikan itu bukan yang, eh, apa namanya, wajahnya putih merona gitu. Pokoknya mereka menyuarakan itu kan. Dan sebenarnya cowok juga butuh tahu. iya uh, kita nggak tahu ya. Maksudnya hmm. Kita orang gue tuh sering uh, yang bagus tuh yang putih Enggak, men. Kenapa sih? Iya. Gue? Kenapa maksudnya kulit lu coklat tuh ya bagus gitu ya. <laughs> siapa yang kulitnya coklat? G gue. Nih kita ngomongin siapa nih? Enggak. Maksud gua gini, gini, gini. <tenoh> link, no, flip flop men. Aduh, gue mikir dulu, gue mau apa nih? Dari, tuh, wa, gak flip. Amin. Anjing. Amin. <tim> ini kan sangat tidak laki-laki flip flop ini sebenarnya. Betul. Cale kita melakukan, kan dengan kejantanan laki kelakian yang sangat Betul. kental. Betul. Gitu. Gila. Enggak, karena, kan? Enggak karena gue kerana suka kesel gitu kayak cewek-cewek gitu yang <https>: eh uh, apa kayak produk kecantikan gitu. Mm. Apa uh, cantik itu bukan cuma putih mm. gitu. Cantik itu kita semua perempuan itu cantik betul. Memang mm. semua tuh punya punya versi cantiknya masing-masing. Mm. Cuman yang gue kesel adalah bro yang punya insecurity seperti itu nggak cuma cewek. memang cowok pun ada beberapa cowok yang sebel ketika Anjing, ternyata cewek gua tuh suka nontonnya Yovie Nuno. Suka, no, Aduh, suka nonton... Aduh, nonton lagi sih, anjing. Ya Yofi. iya, emang lu? Jangan dong, contohnya. Cowoknya kayak gue, gitu. Dan gue belum punya apa-apa buat ngebahagiain dia, gitu. Karena gua, karena gua pengen cewek ini bahagia. Hmm. Makanya gua ajak lah... Eh, gua mau lah diajak nonton Yovie Nuno. Hmm. sih? itu gua liat dikta kayak... Oh, ternyata... Mungkin ya... Gua tuh cuma tahap, gitu bukan final destinationnya dia jadi kayak karena yang dia pengen itu sebenarnya cowoknya kayak gini yang kayak dikta dan Betul. menurut gua nggak cuma gua yang tentu pernah ngerasain tapi beberapa cowok-cowok yang mungkin mukanya secara fisiknya coklat terus kayak mukanya tuh kayak mamang gitu kayak abang-abang hmm. gitu jadinya hmm. kayak mereka ngerasa kayak anjing ternyata ya udah deh gitu makanya kadang-kadang hal-hal yang berbau ketampanan atau kecantikan atau fitur-fitur wajah kayaknya disuarakannya nggak harus dari satu pihak tapi juga dari sisi laki-lakinya juga harus bilang ya cantik itu bukan eh ganteng itu bukan dikta doang tapi us juga ganteng gitu bisa dibuat ber seperti itu kan betul sekali lo pernah nonton Yovino nggak sih Yo, dari cerita lo ini pernah jijik lo jujur aja enggak kita mau jujur jujuran aja enggak dari tadi bijaksana bijaksana kan gue pengen tahu nih Hmm. karena gua tahu lagunya dari gua waktu itu kerja enggak, di Ardan gua tanya lo jiji apa enggak enggak kalau jiji kalau jiji paus paus? kalau kenapa kalau enggak, enggak karena dari awal, enggak gua enggak, enggak jiji menurut gua karena gua di Ardan gitu tapi lo kayak gua enggak, itu psikologi terbalik terus jadi kan gua tuh seneng gini menurut gua gua bisa happy kalau orang-orang sekeliling gua happy Betul. gitu jadi kalau gua bisa berdeliver Uh, lagu Yogi dan orang-orang itu happy ya hmm. gue happy gitu jadi ya kalau ditanya dita lo kan lo startnya dari blus-blusan hmm. emang lo nggak beban beban awalnya bebannya hmm. bukan karena gue image gue di situ bukan nggak 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 gue nggak peduli maksud gue mau image gue apa segala macam gue nggak peduli yang penting gue bisa ngidupin keluarga gue waktu hmm. itu, uh, dan lain-lain ya gue nggak akan peduli apa-apa gitu hmm. cuman kan kadang-kadang uh, ya kayak tadi orang yang skeptis skeptis tuh, hmm. tuh hmm. karena ngelihat bentukan gue gini, gue gue juga nggak minta, maksudnya gue putih, bentukan gue, gue nggak tahu, gue juga, yeah, yeah. gue itu tuh prematur di <laughs> kagak hidup dulu, ih beneran tanya mah gue, udah mah di fonis nggak hidup, sekarang menghidupi, Be beban lu ini banget ah, gak sih guys, us. wah itu us keren, ya <laughs> kan kayak beban lu double sebenarnya makanya itu, tapi yang itu bukan beban, gue seneng, gue yeah, seneng yeah. kayak gitu karena menurut gue ketika gue berhasil me menyenangi Orang-orang sekeliling gua, gua happy gitu. Karena orang-orang itu akan happy, gua ngeliat dia happy, gua happy gitu. Loh, gitu terus, eh. Uh dan itu sekarang jarang terjadi di dunia sekarang gitu, terutama di sosial media ya. Iya hmm, hmm, hmm. nggak sih, benar apalagi Instagram. Betul, betul. Gue iya, tuh iya. agak prihatin loh, maksudnya di Instagram tuh. Lu, lu kangen ya dengan, dengan tahun 2010-2012 iya, gitu man. yang ketika lu nyanyi satu lagu nggak ada yang rekam, kayak semuanya tuh kayak nikmatin. Lagunya. Iya maksud kayak... gue itu itu orang-orang nggak -orang nggak jadi zombie sosial media kayak sekarang gitu dan iya, iya, menurut iya. gue kayak dan anjing-anjingnya nih gue kasih tahu sama lo yang nonton-nonton suka ngerekam-ngerekam. Konser orang gua tahu itu enggak bakal lu tonton lagi nantinya. Jadi mendingan kagak usah. Iya. Udah gua kasih tahu. <laughs> iya kan? Iya. iya. Karena gua pernah ngalamin gua ngerekam-ngerekam Max Shinoda waktu itu kan hmm. datang. Cih Pas gua lihat video gua, ngapain ya? Iya, gitu. Ngapain gua rekam apa ya gitu. Makanya gua selama ini kalau gua kemana mana misalnya gua ke luar kota hmm. atau gua liburan kemana gue hmm. gua jarang posting-posting gua ada di situ karena yeah. menurut gua Ya lo kalau mau enjoy itu ya lo kesana aja gitu. Hmm. Ngapain lo harus melihat dari gua gitu dan Iya, uh, iya, ya, ya, ya. ya itulah maksudnya gua kadang-kadang kangen di situnya sih. Gitu. Kangen momen-momen saat emang pas lagunya Yovie Nuno lu dimainkan, mereka bener benar hmm. ngerasain kayak anjing nih, ini tuh kita ya, tahu itu, gitu. Iya, 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 Bukan yang uh, gini gitu. Gua kan, ya, ya. kan apa-apa marah ke depannya. Mas, tolong dong, Mas, itu iPad-nya ngalangin gitu kayak ya. Enggak, maksud gue gini emang teknologi memang kita harus beberapa hal emang harus maju gitu kan cuman hmm. untuk beberapa hal yang sifatnya oke okay, lebih gampang orang-orang uh, tahu band kesukaan lu pada akhirnya cuma buat performernya kadang-kadang kita ngerasa sedih gitu apalagi sudah pernah ngeliat yes. lautan manusia semuanya nikmatin lagu lu bukan bukan cuma sekedar Uff. megang handphone gitu itu dia terus apalagi ya itu apalagi. itu 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 yang maksudnya Maksudnya itu yang lu kangenin ya, maksudnya yang enggak, yang orang-orang ngerasain lagu lu bener lagu lu bukan yang bukan yang ngerekam abis itu nggak ditonton ya. Iya, ngerekam abis itu di post di Instagram terus fallback. Iya Ini sih, us? minta fallback. Iya. iya, masih ada loh gitu. Menurut lo sekarang ya, gue pengen tanya deh. Kata-kata hmm. apa yang sekarang menurut lo di sosial media yang mengganggu lo di Instagram misalnya ada yang komen? Yang nyuruh-nyuruh hidup gua untuk ngikutin kata mereka yang gue juga nggak tahu mereka hidupnya gimana? Jadi kayak lu tuh mending gini us, lu tuh mending gini, lu mendingin hmm. lu. kayak entar dulu kenapa lu ngatur gue? Lu aja hmm. teman gue nih nggak ngatur hidup gue gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah lu siapa? Lu kok bisa berani ngomong kayak gitu? Hmm. Kalau gue sih itu sih. Menurut lu, kenapa mereka kayak gitu? Karena dari dulu ya uh, culture di Indonesia adalah kalau nggak ada penonton, hmm. lu nggak bakal ada. Tapi kalau artisnya juga nggak perform nggak melakukan sesuatu hal dengan karya mereka, hmm. lu juga nggak ada hal yang bisa lu sukai. enggak enggak bukan konteks gue maksudnya kenapa mereka? Ya karena itu karena karena mereka ngerasanya kayak kalau nggak ada gue lu nggak bakal muncul, lu kalau nggak ada gue lu nggak bakal terkenal. Jadi oh. lu jadi lu harus okay. ngikutin mau gue. Oh. Nggak gitu. nah, itu kan itu kan dari dari sisi POV dari lu yeah. sebagai performer. Ya yeah. maksud gue kenapa mereka punya urge buat karena komen karena... sembarangan? Gue gue tuh lagi gue lagi mikir sekarang. Kenapa orang sekarang itu kalau ngomong hmm. asal-asalan dan gampang banget gitu maksud gue? Karena mereka tidak tidak pernah menyadari dimensi. Itu juga ini ini ini, ini udah pernah gue bahas. Jadi kayak misalkan misalkan hmm. Hmm. kayak misalkan gue tidak pernah komplain ke Lebron James. Lebron James kenapa tatuan? Padahal kalau nggak tatuan lebih banyak yang ngefans loh misalkan. Hmm. Atau gue tidak pernah sekalipun bilang ke Lebron James ketika dia lagi menang championship dia bakar cerutu minum same itu hmm. kayak uh, lebron james jangan jangan minum minuman alkohol anda kan olahraga banyak di luar sana uh, anak anak muda yang berharap dari anda jangan pakai cerutu karena itu membuat anda tidak sehat gue memasuki ke arah situ aja gue nggak berani karena gue tidak tahu dimensinya lebron james dan gue nggak tahu kebiasaan kebiasaan pemain nba ketika kamera nggak nyala. jadi menurut gue kayak ayo ah, udah itu bukan bukan hal yang harus gue pikirin yang harus gue pikirin adalah gimana caranya LeBron James tetap punya performa yang sama. berarti gitu. Permasalahannya adalah sekarang e, di dunia sosial media ini udah nggak ada lagi pager buat lo ngerti gak sih maksud gue? Makanya kan, kalau diajarin sama orang tua lo dari zaman dulu, bentengilah diri lo, bukan bentengilah orang lain, bro. Orang gua gue pernah ngajarin kayak gitu, cuman gue baru diajarin sama lo, makasih us. <tuh> beneran, gue gue nggak pernah diajiri, dikta bentengi lah dirimu, apaan sih pak maksudnya, pasti gue gitu, iya kayak gitu kayak kayak <laughs> ini kayak ada permainan tak benteng, Kalo ada benteng kan? gue tahu, tak benteng tau kan, tak benteng karena tiap kali kita bikin bentengan itu bukan benteng, itu tiang listrik, itu tembok rumah orang, jadi tak benteng, bener Cak benteng tuh apa sih? Gue tahu umpet, gue tau. Cak tuh apa artinya? <laughs> ya itu gak tau, kayaknya petak umpet. Iya, eh, petak. Petak, petak, benteng. benteng. Yeah. Petak itu tuh apa artinya? Gak, iya segitu. emang iya? Isi. Petak. Sama ini nih, petak. <laughs> Wah anjing udah fisik. Wah wow, udah fisik. <laughs> nah ini Us, kalau mabok begini nih. Oh. Gak boleh Us, kayak gitu Us. <laughs> tuh. Sangi di pisik. Aduh. Mampus <laughs> lo. Gue nikah itu bukan sesuatu yang harus diharuskan, hmm. jadi lu harus nikah karena lu umur segini gitu. Setuju. Terus, uh, gua, gua mengakui kalau gua agak outside soal pikiran menikah gitu, hmm. karena menurut gua kayak misalnya, cewek-cewek, misalnya, misalnya hmm. ya, gua nggak bilang semua, cewek itu banyak ke, kayak resepsi deh. Contoh, hmm. menurut gua, gua kepingin uh, uh, nikah gue pengen uh, marriage life gitu bukan pesta pernikahan okay. yang gini menurut gue pesta okay, okay. ini ini menurut gue ya mm. pesta pernikahan itu adalah gue tuh sering banget denger ah, anjing udah mau nikah berantem ribut gak gue hampir nggak jadi nikah harus solo ngomongin ini ini solo ngomongin itu. maksud gue gini <laughs> lo mau nikah ya kan mm. lo mau happy mm. ya kan uh, ribut gara-gara pesta pernikahan yang Shit. tujuannya yeah. adalah lo Thank you. pengen menyenangkan orang lain dan pengen ngasih tau eh gua nih nikah lo gitu yeah. padahal pas nikah hi lakinya kemana bininya nah kemana? maksud gua yeah. maksud gua dan itu menurut gua bukan gua menghalalkan yeah, yeah. cowok-cowok yang mau kondo ya mm -hmm. maksud gua banyak banget cowok-cowok yang memang berusaha sekuat mungkin mau kondo itu. apa sih kadik kita mau kondo itu modal komodoan. <laughs> Mau komodo dong iya, jadi. Iya. Gue juga sebenarnya setuju sih. Dek kayak misalkan kayak beberapa hal yang bilang kayak nikah tidak harus berpesta pora karena itu ngabisin duit dan sebenarnya duit itu bisa kita pakai buat. Iya duit itu bisa buat dp rumah, depe rumah yeah. lo keluar negeri, bikin usaha. Iya lo, jadi bandar. Lo segede apa sih? Apa? <laughs> <laughs> apa jadi jadi bandar? <laughs> possibility dong. Mungkin. Apa aja. Bisa iya. Maksudnya, lu bisa jadi apapun kan dengan iya, duit mau, itu mau kan. mau jadi bandar iya. ki lu mau jadi pengusaha udang tambak kayak yeah, apa yeah, kan? yeah, 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 Bisa dipakai dibandingin elu. Yeah, yeah. Nih, gua gua tekankan itu sekali ban lagi. bandar Jakarta bisa terjadi karena karena itu. ownernya tidak pesta aja. <laughs> jadi bikin bandar Jakarta. <laughs> gua tekankan sekali lagi ya. Kenapa gua benci uh, pesta pernikahan? Hmm. Gua tuh kalau eh, uh, ke ini yuk ke kawinanin ah enggak mau gua. Karena Ketika lo datang ke pesta pernikahan, yeah. di, gua nggak tahu, cuman menurut gua di kepala orang-orang yang datang itu, bukan mendoakan pengantin. Tapi? Cuma, satu, dia akan mengajak keluarganya untuk ke sana buat gontok-gontokan kambing guling. Lo pernah nggak di kawinan, nih? Iya. Yeah. Itu pengantin, yeah. ini kambing guling. Hmm. Terus, uh, salam pengantin, aduh masih rame. Mah, kambing guling, mah gitu. Semata itu di jahat banget kambing guling itu nggak pernah lebih dari 15 menit udah habis mesti. Betul. Gua nggak mau, gua gua nggak mau kompit uh, buat kambing guling. Dan gua nggak mau orang-orang datang ke kawin <laughs> gua, bukan pengen nyelamatin gua tapi kambing guling mah. Iya, yeah, itu. Yeah, 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 yeah. mau gua, gua, gua aduh, yeah, yeah, yeah. gua nggak tahu kenapa ya maksud gua. Tapi emang kan, emang emang gua lihat uh, kambing guling es krim sama somay. <laughs> Manu manusia. Jijik banget gua manusia menunjukkan jati dirinya sejati-jatinya itu dikondangan sih. Iya memang iya. Maksud gua, di situ lu nggak, di situ lu tahu kalau kamera itu tertuju. Nah itu yang gue bilang soal netizen tadi ya kenapa apa membuat lu bete apa segala macam. Saat lu saat lu nikah semua kamera, hmm. semua foto, semua video itu tertuju ke pengantin. pengantin Berarti lu di belakang kamera kan. Lu lihat ibu-ibu yang ada di situ yang yang baik kayak tetap baik, yang nyebelin jadi nyebelin. Gitu. Jadi kayak yang di depan kamera kalau pas lagi salim, ih, selamat ih, pengantinnya cantik. Hmm. Ya yeah, siapa okay. nama gua? Siapa nama gua? Gua pengen gitu kalau gua misalnya ter terpaksa ya, harus resepsi ada yeah. yang gitu. Eh, Mas, siapa nama gua? Siapa nama? Uh, uh, gitu. Pasti yeah, kan dia yeah. tahu nama gua. Iya yeah. you know? Oh, Vidial Aldiano Anjing, teman gua Vidi. <laughs> tahu gua. Jadinya makanya dia menunjukkan siapa dirinya, ya kan? Karena kalau dia kenal sama gua kan mau berbuat sesuatu kayak nggak sebenarnya orang nggak perlu tahu lu lo, us. lo hmm. segede gini aja. Gua ngantri depan lo juga Iya, iya dia aja duluan ngapain ya, ya, lah, ya mungkin yang ya mungkin di mata dia kan kayak ya udah gue ibu-ibu. Ibu-ibu kan kayak nasi uduk aja. Mas, nasi uduknya saya duluan ya. Anak saya mau sekolah gitu. Bisa ada kayak gitu. gitu. <laughs> ada. Ada pagi-pagi iya -pagi, gitu? rebutan. Ya, Banyak. Ada yang kayak gitu, nah, ada. Jis. Nah, iya, iya. Ada yang begitu. Jadi yang ngantri bodo amat, jadi kayak, udah bodo amat nah. Terus kayak, nah pas di kondangan gitu kayak, nih ibu-ibu gak tau gue Terus kayak, ya walaupun tau gue ya Mereka pasti kayak, ngomong jahat, tapi bakal berubah Jadi kayak, ah takut viral, takut ntar diomongin, takut apa, apa gitu mungkin ya Nah beruntunglah para ibu-ibu yang berbuat baik itu saya, Karena saya akan ngomongin yang brengsek-brengsek gini -brengsek Jadi kayak, gue ngantri, bawa, du, bawa, 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 bawa uh, tasnya bunda gitu Kayak bawain si bunda ngurus Cio Gue ngantri kambing guling tiba-tiba nggak -tiba, sih nggak masalah ya dengan dengan lu nyelak sih nggak masalah cuman kenapa masalah nggak ya. you give an attitude gitu lu tuh lu tuh bikin lu, lu tuh bikin attitude Masih gini nih. nah nggak maksudnya kalau mau nyelak nyelak aja maksudnya kayak ya udah nyelak nih lu pura-pura nggak tahu gitu kayak diem gitu nggak nggak lo nggak usah pakai pembelaan kayak sorry ya mas saya ini buat anak saya apa nggak usah kayak lu udah nyelak aja gue udah bilang ya udah biarin aja cukup tahu aja gitu, ini kayak ngeliatin gitu, kenapa? Enggak soalnya tadi saya ngantri <tuk> di situ, oh ya udah ngalah dong sama ibu-ibu, gua kayak makanya terjadilah banyak ibu-ibu yang begitu di sosial media. bukannya ya, banyak yang kayak gitu hmm. di sosial media karena tidak tersorot kamera, bro. gue pengen tahu deh si ibu-ibu yang sekali waktu ibu. nih buat konten-konten kreator yang suka ngeprank ngeprank apa segala macam terserah ini gue punya bahan buat lu lu taruh gopro kecil pas lu lagi ngantri makanan di kondangan eh lu tunjukin tuh kelakuan kelakuan orang yang ada di kondangan Boleh bagus bener gak yeah. iya itu bukan buat gue ya bukan bukan karena kalau gue mah pasti udah orang bakal mandangnya beda kalau lu yang bukan orang bukan bukan mandang lu wah yang terkenal apa segala macam pasti lu punya kesempatan untuk melihat jati dirinya seseorang karena menurut gue tidak menjadi terkenal pun privilege betul iya betul Pertanyaan gue adalah si ibu-ibu itu yeah. yang uh, predator itu. nggak mm. Enggak maksud gue predator itu dalam arti mental ya. Artinya yeah, yeah. tuh predator yeah, yeah, mereka yeah, yeah. kan ya tebas-tebas aja yeah, kan, Iya, yeah, betul, bunuh-bunuh aja <laughs> gitu. <laughs> si bapaknya itu di rumahnya dia ngapain ya? Maksudnya si bapaknya, gua lo lo kebayang nggak jadi si bapaknya Dan jadi suaminya? Enggak diedukasi. Si suaminya tuh ngapain G menurut lo? Kayak udah kayak udah ya udahlah, bini gue udah begini mau gimana, mau gimana lagi. Oh gitu ya. Yeah. Okay. Makanya kalau lihat ada Pak. Ada. Bapak. <laughs> kalau mau cerita, Pak, sini, Pak. bener Pak. Nongkrong bareng sama kita, ama beneran, Pak, sama iya, Five. Pak biar kagak main catur, gaple, iya. ceki, samgong doang karena gua pak. tahu di balik ibu-ibu yang sangat seenaknya seperti itu, iya. terdapat bapak-bapak yang lirih hatinya. Tapi mungkin nggak si ibu-ibu yang terbentuk seperti itu akibat treatment dari si bapak-bapak yang terlalu baik. Mungkin iya dong, mungkin iya kan, atau tidak dapat kasih sayang suaminya. Oh iya, jadi di dia over kasih sayang lah. Enggak ada yang enggak, ya Jadi dia pelampiasannya di luar karena dia tidak dapat afeksi dari suaminya. Oh, gitu bisa jadi ada dua, bisa jadi ada. Ibu, <laughs> ibu, kalau kagak dapat kasih sayang yeah. dari suami, iya. Yeah. Jangan cari pelarian, yeah. Bu. Iya. Yeah anak aja gebukin. Uh. <laughs> Kagak bercanda. Orba banget bercanda. ya. Buat buat bapak-bapak iya. yang ngerasa yang ngerasa terzolimi atau mungkin nikahnya bukan karena suka tapi karena keluarga dan terpaksa karena udah nikah 10 tahun gitu kayak lu boleh kok ngomong kayak Wah anjing attitude lu jaga anjing gitu kayak oh, boleh sekali. ya. Jangan gitu. jangan cari pelarian di grup WA bapak-bapak komplek ngomong jorok, ngasih-ngasih ngasih foto jorok. Ngasih foto-foto kayak udah iya. udah nyusu belum <laughs> gitu, udah <laughs> nyusu <laughs> belum, ini kenyanya gede gitu. Itu, <laughs> itu adalah cacat psikologis bapak kalau kayak iya begitu. Jangan, <laughs> jangan cari pelarian, Pak. Jangan sekali-sekali <laughs> ya. Jangan adu ayam Apa lagi main ya kan? burung, main burung. Iya, main burung. Iya, Pak, itu menunjukkan yeah. kelemahan kita yeah. sebagai kaum Adam, Pak. Iya. Kenapa Bapak-bapak itu main burung? Karena burungnya dia jarang ada yang mainin. Gitu. Jadi sengaja burung ada burung-burung lain. Yang... Bro, lu jangan kayak gue <laughs> gitu. Empati. <laughs> Empati sesama <laughs> yang punya burung. Iya, makanya, dan ibu-ibu yang kayak begitu tolonglah <laughs> tolong, ngobrol sama bapaknya tukar pikiran yeah, supaya yeah, populasi ibu-ibu yeah. yang Barbar seperti itu berkurang yeah. di Indonesia. Gua, gitu. gua, gua udah gak bisa, gua udah gak bisa berharap sama ibu-ibu yang udah di atas 40-50 gitu. Gue udah gak bisa berharap. Tapi gue bisa berharap ke teman-teman cewek yang mungkin nonton konten ini, yeah. apalagi ada dikta lah, pasti banyak cewek yang nonton untuk tidak menjadi ibu-ibu seperti itu. Please, yeah. please, yeah. please. Yeah. Dan itu bisa dilatih dari kamu bermain sosial media Betul. di Instagram, ya. Uh, dilihat ka kamu bisa scan sendiri komen-komen uh, kamu gitu di second account lah atau akun yeah, yang, yeah. uh, yang ketiga keempat itu. Kalau kamu sudah punya second account itu udah tanda-tanda kamu menuju ke alay yang unlimited ya. Yeah. Iya <laughs> yeah, maksudnya Ka eh, iya bener gak sih? Lo Betul. punya second account itu artinya yeah. lo punya lo punya alter ego yang menurut gua uh, yeah. Iya. Kenapa kenapa lo tidak Berarti ber lo nggak asik di yeah. dunia nyata yeah. sampai yeah. lo punya harus punya second account buat apa? Ketika lo terlalu asik lo nggak akan punya account Instagram, menurut gua. Gila sih. Gila thank you Five. Thank you. <laughs> Gila Dikta jadi keluar semua dari Gua tahu dari tadi lu pakainya nanya-nanya ke gua terus akhirnya lu gak jelas sendiri. Thank you Dikta tadi gue udah mancing-mancing itu karena gue geli sama yang anak-anak yeah, 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 yeah. masih ya itu. air, airnya semuanya ada benang merahnya iya lah. maksudnya anak-anak yeah. kecil bang mau uh, tipe istrinya gimana sih gue mau nikah malu ya allah pas gue lihat mukanya bulu hidung lo aja belum numbuh keluar lobang men itu lo lo udah ngomongin nikah anjing lo tahu nggak bayar listrik susah lo tahu nggak lo cicilan first media tuh kalau kita nggak tepat bayar diputus <tuk> lu tahu nggak lu tuh nggak cuma nafkahin keluarga lu iya. tapi misalkan kayak temen lu punya anak lahiran lu keluar iya. duit iya, lu tahu nggak anak temen tuh? anak temen lu ulang tahun lu beliin kado iya. bininya temen lu Ulang tahun lu kasih kado, temen lu sendiri ulang tahun lu kasih kado, lu bayangin aja deh. Lo, lo, kalian tahu gak sih maksud gue, aduh gue seumur kalian tuh boro-boro mikirin nikah men. Ya bokep iya memang nonton, cuman gak mikirin nikah gue. ada <tuk> 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 yang nanya, <tuk> <Cing>. <tuk> sorry, sorry. <tuk> <tuk> ada cewek-cewek gitu di sosmed juga gitu. Aduh, rahim aku anget, rahim aku anget gitu. Iya, man. Lu tahu nggak kalau misalkan nih ada ada Cek salah satu dokter, mungkin tumor itu. <laughs> kalau rahim anget. anjing gua, kok rahim gua anget? Anjing, Dok, rahim saya anget nih gitu. Iya, dong Bukan menopause iya. di Instagram mau penyakit sih? ya, dok, iya. Penyakit. Eh, iya Iya, 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 bener -bener. Kan, bener -bener. iya, iya. Dan ini kayak misalkan kayak kayak uh, ya yang rahim aku anget rahim aku anget gitu ngelihat ngelihat entah artis Korea atau artis Jepang artis Hollywood, atau Hollywood apa segala macam gitu. Enggak lu tahu enggak sifat asli dia kayak gimana gitu. Apakah apakah setelah lu tahu aslinya rahim lu masih anget? Lo Lu belum enggak tahu siapa tahu dia lagi kalau boker suka nyambut-nyambutin jenggot pakai gopean dulu. <tuk> gitu. Enggak tahu kan lu. Emang lu masih anget rahim lu kayak gitu? Enggak anget-anget kuku men. <tuk> 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 Gua cuma ngomong ini doang. A, ada saudara-saudara jauh yang mungkin dari Cianjur, dari mana dari, dari keluarga kakek nenek hmm, apa hmm. segala macam yang pengen datang. Jadi pengennya hmm. disesuaikan tempatnya aja ya, kalau iya. gua dari, Itu ngerti, itu gua ngerti. Iya ngerti kan? Juga. Tapi kalau oh, kayak gua. pesta yang uh oh, is pernikahan terheboh abad ini. Nah, gitu ya. karena kan beberapa orang tua emang kepingin ya misalnya yang cewek ini misalnya hmm. anaknya, jadi ya, ya dia kepingin lah anaknya dia yang udah dia besarkan bertahun-tahun, dia hmm. didik, dia rawat kepingin jadi uh, satu hari ada satu perayaan yang eh kita udah berhasil loh membesarkan anak kita sampai ada menikah yeah. dan ini ada resepsi ini gitu itu hmm. kan udah dibentuk berabad-abad mm -hmm. gitu sih dari zaman dulu misalnya nah gua, pribadi gua nggak begitu karena kalau gua pingin memuliakan seorang cewek ia hmm? ya muliakanlah selamanya bukan satu hari itu Kerenan. anjing sih <klos> ah, masih ada yang mau sama gue bangsat. <tuk> <tuk> so, makanya gue selalu mendoktrin diri gue sendiri. Happiness gua nggak dari uang gitu. Hmm. Karena kan ya kita kan sama-sama orang yang ya. Betul iya Gua Gue pernah, gue sempat punya situasi. Gue cuma punya duit dua ribu hmm. biar makan, gue makan meses doang gitu. Itu gue pernah benar kejadian demi Tuhan gue benar itu. Iya gue makan meses doang dua hari sampai yeah, 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 yeah. kurang darah kali gue tuh. <tuk> Terus. Uh, mau kurang nasi ya? <tuk> iya kurang nasi itu. <tuk> Dia menurut gue kalau lo orientasi lo happy itu duit. Susah banget happy-nya men, ya gak sih? Betul. Susah men, lu, lu, akan... Uh, ya, ya mungkin berhasil sih ya, cuman maksud gue kalau kalau uh, happiness lo uh, ukurannya duit, capek gue gitu. Dulu gue cita-cita gue tuh, gue bisa pindah-pindah tempat gitu. Gue ke negara ini negara, hmm. ini, negara ini, negara ini, negara itu, negara gitu. Bukan, gue cita-cita gue gak pengen... tidur di Alfamart, gue pengen... bisa pindah-pindah tempat bro. Iya, gue pernah men. Tapi bukan Alfa. Ind Tapi Indomaret. Pernah. Wih, Pernah. Tapi, beneran. Bener. Tidur di Indomaret. Iya. Pernah Ngapain Anji? Ya, ya mabok apalagi. nggak <laughs> mungkin lah gue orang gue tidur tinggal sama bapak gue. <laughs> gue pulang enggak mungkin lah gue gak di Iya, enggak maksud gue. Enggak iya. mungkin Dikta kayak gitu, Bro. Ah. Dikta tuh emang dari kecil udah lewat pelatihan, lewat sanggar, terus jadi penyanyi, enggak mungkin lah. Eh, gue kelas 3 SD gue jualan batu, asal lo tahu. Ya. <laughs> demi Tuhan gue jualan batu ada jadi dulu kan di Bekasi tuh ee, bangun rumah kan jualan batu <laughs> eh mau <maulohi, us." laughs> gue jalan gue jalan liat i batu kayaknya bentuknya bus-bus gue ambilin satu-satu gue sampai kelas gue bilang ke teman gue eh ini batu langka nih gue <laughs> eh, sumpah gue sumpah sumpah <laughs> <laughs> tapi buat gue langka Edi percaya ya <laughs> udah <laughs> <laughs> percaya gak loh? Percaya? Ya udah nih gue jual. <tip> Dibeli tapi maksud gue kan tapi ya kenapa gue ngomongin itu sih tadi? apa-apa. <tip> 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 kenapa enggak, ngomongin itu anjing? Enggak, soalnya orang-orang kan mungkin ngerasanya kayak yang wajah-wajahnya kayak lu tuh emang dari Ya, itu sih skeptis-skeptis anjing itu gue sebel banget tuh. Sebel banget ya. Jadi kayak uh, iya. desakannya tuh emang lu emang jadi peng pengen, jadi artis dari awal karir lu gitu. Gak mau gua Gue gak mau pengen. Gua, gua nah itu dia kadang-kadang gitu. orang tuh suka gak percaya gitu dengan dengan apa yang gue lakuin kayak. sekarang kayak kalau gue mungkin gue nggak tatoan, gue nggak minum alkohol gue mungkin tidak merokok apa segala macam mungkin fans gue bakal lebih banyak tapi proses hidup gue tidak seperti itu <gitu itu dia. sayangnya itu begitu juga dengan dikta kayak dia selalu terkekang dengan mungkin mindset orang terhadap dandanan dia dari fisiknya dia dari dari mungkin dia nyanyinya juga bagus gitu terus juga lagunya juga melankolis jadi kesannya tuh bro lagu lagu terbaik itu muncul dari alkohol bro gila kali ya <tuh> iya kan? <laughs> gak, ada lain, udah mesti kayak... Kuping gua nging budek. <laughs> gua tadi pasti suara lo kecil gitu. Suara gua kecil? Hmm. Emang suara gua nggak pernah didengar sama orang lain? Oh. oh. Dikta tuh gaul sama gua, berteman sama gua, kayak... Apa ya, ketika gua nyambung-nyambungin ke hal-hal yang kayak, Ah mah ganteng ya, segala macam. Lalu ngentot, gue kerja keras, anjing gitu. Kayak, dia ngomong gitu, kayak... Apa yang gua dapat sekarang bukan karena gua dulu hidup dengan punya privilege, enggak gitu. Tapi karena ada proses-proses hidup yang akhirnya waktu itu kita minum-minum dia cerita lah. Gua tuh ini tahu gua gini-gini gue ngentot tuh semua anjing gue cuma segitu. Jadi kayak kenapa gua undang Dikta ke sini karena gua pengen orang tuh pengen tahu gitu kayak. Jangan karena skeptis itu yang dibenci Dikta, makanya gua coba buat patahkan gitu aja sih itu itu yang dibenci itu itu nggak nggak cewek nggak cowok punya asumsi tersendiri ke dikta jadi kayak hah kayak mungkin kalau gue senongkrong nongkrongnya gue ketika ngomong tongkrongan tapi muka gue kayak lu kayaknya orang gak bakal relate ah lu mah di rumah aja juga lo nah ya itu bener gak statement statement kayak gitu yang gue aduh gue benci banget nih padahal Iya, hmm. gue di rumah aja sih. Ya, makanya gue ngejar. Gitu. ya, emang di rumah aja nongkrong ya Iya, tapi bawa temen kan. Iya. iya. <laughs> itu jadi gue pengen kayak. 50% orang gan 50% eh struggle hidup kehidupan itu bisa terselesaikan kalau lu ganteng atau lu cantik. Memang ada kalanya seperti itu. Tapi tidak juga mengurangi 50% lain ya yang ngegantiin 50% yang barusan lu bilang dimudahkan ini mungkin kayak CV riwayat kerja gitu CV buat lu kerja gitu kayak buat ngasih ke HRD berpenampilan menarik dia masuk dong tapi kalau misalkan dari attitude dia dia nggak masuk nah lu berpenampilan tidak menarik tapi attitude lu masuk ya lu yang masuk mungkin seperti itu benar bener gak? seperti gak? bener dong, iya kan bener. iya jadi kayak tidak tidak lagi orang menilai seseorang tuh dari fisik dari yang uh, Dikta ganteng pasti hidupnya gampang ya? Tidak anjing. Enggak kayak begitu. Enggak, enggak. Kan. Tetap tetap sama-sama cicilan juga kita harus bayar ya enggak sih? <t> iya. <tinyan> anjing. Kemarin diputus listriknya. Iya, diputus. Amin. Iya. Tapi sekarang udah enak sih. Emang. PLN aku suka. Tapi <tinyan> <tinyan> mode <tinyan> 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 kalau gitu. Thank you ya, Dikta sudah hadir di. di... Ya, anjing gua. Baik. Ini mempersatukan yang sudah bersatu ya. <laughs> Jangan lupa untuk, uh, kalau pengen nongkrong sama temennya di rumah, ya, bawa temennya ke rumah gitu. Ada ya, pensi ya. di rumah lu, ada vibe ya, bilang ya. gitu, karena gue udah pesen di wwwfive jamid deh terima kasih tau, itu kota-kota juga ada udah ada 10 sekarang, udah ada di Tangerang, Jakarta, hmm. Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Samarinda, Yogyakarta, Salatiga, dan terakhir Purwokerto udah ada. Gili, Terawangan, next. Hmm. Gak usah ngerasa owner bang. Lo kenapa sih anjing? Gak usah anjing. Ya, pakaian, nah, pakaian juga. Eh ya, tapi... <laughs> Gak bekasi N akan, bekasi pakaian akan. iya udah, gue kan memperlebar hmm. gitu. Mas Lu... Sorry banget ya, Rengseng markasnya emang di situ. <laughs> <laughs> iya. Kantornya di situ emang. Iya, Gue tau gue emang. Vibe tuh menyupport uh, passion gue banget. Iya, ya, terakhir nih. Lo mah... Lo mandang adek gue gimana? Afi. <laughs> Vina. Kalau Givina, Givina itu eh uh, gue nggak bilang itu uus versi cewek karena jijik juga ya maksud gue nggak mungkin sih. Givina itu bukan. Kalau perlu ya, gak bisa milikin tubuh gue, lu bisa milikin jiwa gue kok yang ada di Givina. Pasti dipentil loh. <laughs> bukan. Uh, Bawahan dikit. Aduh. <laughs> Jadi uh, Givina tuh Uh, tidak seperti wanita, wanita kebanyakan sekarang ya, misalnya di umur dia yang segitu. Terus berkarakter, yeah. terus punya sikap dan attitude yang benar. Yeah. Uh, enggak, enggak jaim dalam arti, maksudnya jaim bukan kayak yang jaim, kayak dikit-dikit pakai filter, kalau di itu ya, yeah. enggak mm. takut jelek anaknya yeah. gimana, cantik-cantik banget, anaknya cantik banget. Terus... Uh, ya itu givina tuh itu, kemudian tapi kemudiannya ini good way. Kenapa gua sebagai abang Iya ya semua apa yang dibilang Enggak ada apa sih lo Enggak usah dengan <laughs> rambut gua anjing, gua sange Kalau menurut lu nih, kan gua, gua males ya ngeliat adik gua nangis lagi nangis lagi oh, nih. Gue tahu ceritanya kok. Yeah. <tuh> Masuk kriteria bini nggak ada gua? Mending ngomong dari sekarang, jadi biar gua menurut gua vibe ini adalah nggak usah nggak usah gua cuma gua cuma mau ngasih tahu itu doang gua cuma mau nanya itu doang udah karena gua seneng gua karena vibe adalah aura ya <laughs> ini yang 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 berantem lo sama korigor sih korigor juga korigor apa sih korigor apa sih? <coughs> <coughs> ada youtuber, ada youtuber. Oh, <coughs> gua gak, enggak, gua, gua tuh jarang lihat YouTube. Sumpah, gua nggak, gua, yeah. gak, gua, gua Ada youtuber liat. suka, maksudnya ngeliat adek gua juga kayak mana sih ada lu ya gitu kayak korigor juga ngomong kayak gitu. Jadi kayak ini ada dua orang yang gue setujui nih, Korigor sama Lu gitu, dan gue pengen nanya Malu, apakah hmm. ada gue yang cewek Givina ini termasuk kriteria istri Lu gitu? Gue cuma istri mau gua nanya. Istri gue apa kriteria istri? tipikal istri or, semua. Enggak, gue gak peduli. Gue gak peduli sama yang lain. Gue cuma pengen nanya yang Malu. Tadi katanya ada Korigor gimana sih? Iya, cuman kan Korigor punya versi dia sendiri. Hmm. Kalau Lu gimana? Dia tipe kalau B, maksudnya dia bisa masuk ke kriteria. Ya kalau kalau itu langsung jawab aja kenapa harus bertele-tele, mampus gua gua. Hmm, gua sikat Gua gua, gua, gua bertele-tele karena gue butuh yang uh, pasti kalau buat divina kan. Waduh, anjing. Enggak, maksud gua gini, Os. Kena lagi, maksud. dengar huh? dulu dong. Yeah. Ini kan gua oh. temenan sama lu udah enak nih. Yeah, maksudnya kayak yeah, yeah. Gua yeah, bisa yeah. minta sampel musik gratis sama <laughs> lu <laughs> buat YouTube. <laughs> Ini contoh-contoh firaun -contoh masa sekarang nih, <laughs> begini nih. <laughs> kalau dari edisi gua ya, dari dari perspektif yeah. gue bisa begitu. Givina eh uh, buat kriteria, maksud gue, gue tuh nggak ngerasa punya privilege buat bilang dia kriteria bini gue. Emang buat Givina gue apaan? Gitu maksud gue, gue nggak, gue nggak mau posisiin. Gue tuh nggak suka ada orang kayaknya dia cocok jadi. Emang gue siapa men? Gitu. Gila, keren banget, anjing banget. Iya dong, maksudnya gak, gak Satu. fair dong kayak gitu. Lo mau gak digituin? Ini, Menurut lo, ini, gak... ini, ini tuh kalau semua cowok gua tanya begini tuh pasti gelagepan. Tapi lo bisa jawab begini, anjing gua tunggu deh lo di pernikahan sama adek gua Ya, terima kasih.